Saya tertarik ketika Pak Bob sudah bercelana pendek, pernah diusir sama DPR. Ya iyalah, Andi. Padahal sudah memperkenalkan telur ke orang Indonesia, memperkenalkan ayam pedaging ke orang Indonesia. Karena DPR itu gak punya kuping, jadi dia mau dia panggil saya supaya cerita gitu loh. Hmm. Apa kemajuan-kemajuannya Bob Sadino. Acaranya jam 8 pagi saya tungguin, kok belon-belon aja nih. Jam 9 belon-belon aja nih. Terus? Nah sudah itu, menjelang mau jam 10, ada orang, salah seorang di DPR datang ke saya, Pak Bob, tadi kemarin naik apa? Naik mobil. Bisa pulang lagi nggak? Kenapa? Ganti baju, Gi. Wah, wartawan lah. Wah, saya diuber sama wartawan. Besok paginya koran yang pro dan kontra ribut. Yang koran yang kontra bilang, Bob Sadino adalah orang yang paling kurang ajar, melecehkan rumah terhormat Indonesia dan sebagainya. Dia datang bercelana pendek, tidak tahu sopan santun dan sebagainya. Itu sebagian koran bunyi gitu. Sebagian koran yang pro saya, dia bilang apa? Loh, Bob dipanggil, dia datang dong sama pakaian dinasnya. Cuman ada bedanya, Bob Sadino pakai pakaian dinas, pakai duitnya sendiri. Orang DPR pakai pakaian dinas, duit negara.